Sebuah tren menarik sedang terjadi di dunia otomotif. Penjualan mobil listrik global mengalami lonjakan mengejutkan. Data terbaru menunjukkan peningkatan sebesar 30,5% pada bulan September 2024. China masih menjadi pemimpin pasar, dengan penjualan yang melonjak 47,9% mencapai angka fantastis 1,12 juta unit. Amerika Utara dan Eropa juga ikut merasakan pertumbuhan pesat. Negara-negara seperti Inggris Raya, Italia, Jerman, dan Denmark mencatat peningkatan penjualan yang signifikan. Charles Lester, manajer Datar Home Motion, mengungkapkan bahwa tingkat penetrasi mobil listrik di China tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Program pengurangan emisi karbon di Eropa juga menjadi faktor pendorong. Jerman bahkan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang menjual mobil listrik. Perkiraan menunjukkan penjualan mobil listrik di Eropa akan mencapai 3,78 juta unit pada tahun 2025 dan melonjak menjadi 9,78 juta pada tahun 2030.